Marc Marquez boleh menjadi pebalap dengan jumlah pole position terbanyak pada MotoGP Austria. Namun, sejak debut di kelas premier, pembalap andalan Repsol Honda berjuluk The Baby Alien ini belum sekalipun juara di lintasan sepanjang 4,348 km tersebut. Seri ke-10 MotoGP 2023 menjadi momentum bagi Marquez menghapus noda hitam. Dari 9 balapan yang telah berlangsung, Marc Marquez sekalipun belum pernah meraih poin di seri main race. Pebalap berusia 30 tahun ini menjadi satu-satunya rider yang belum pernah menyentuh garis finish pada balapan utama. Kedua statistik minor menunjukkan bagaimana terjalnya jalan Marquez dalam misi mengais sisa masa kejayaan. Marc Marquez memiliki rapor hitam putih di sirkuit Red Bull Ring Austria. Pasalnya, Marquez punya rekor mentereng sebagai pebalap paling banyak pole position di MotoGP Austria dari 2017 sampai 2019. Meski begitu, rider kelahiran 17 Februari 1993 itu gagal mengubah start di posisi terdepan jadi sebuah kemenangan. Marc malah harus menelan pil pahit di 3 kali kesempatan pole position, harus puas berada di podium kedua dalam 3 musim beruntun. Yang jadi momok Marquez ketika balapan di Red Bull Ring Arena ialah kalah di titik sama, yakni tikungan 10 atau tikungan terakhir. Bahkan pada MotoGP Austria 2020 hingga 2022 kemarin, Marc Marquez tidak dalam performa terbaik, harus absen karena cedera. Kemudian di MotoGP Austria 2021 hanya finish di posisi ke-15 dan MotoGP Austria tahun lalu juga tidak start karena penyembuhan cederanya. Jelang bergulirnya MotoGP Austria 2023 dilihat dari kiprah Marquez saat ini, tampaknya sirkuit Red Bull Ring Arena diprediksi tetap tak bisa ditaklukkan oleh The Baby Alien. Menyikapi balapan MotoGP Austria, Marc Marquez tak memiliki target muluk-muluk. Apalagi pada seri balapan terakhir di Silverstone Inggris, Marquez memiliki masalah pada bagian pergelangan kakinya. Terlihat saat akan menaiki RC21 Trivip, pembalap asal Spanyol itu terlihat berjalan pincang. Dengan berbagai situasi yang dialami pada saat ini, Marquez merasa akan menghadapi pekan melelahkan pada MotoGP Austria 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.